Oke teman-teman, jadi setelah gue prepare barang-barang yang ada yang udah masuk ke tas ini, ke ransel ini, atau ini juga udah disiapin carrier kecilnya Kang Marcu. Rencana kita mau jalan ke daerah kawasan Gunung Salak ya? Halimun Salak teman-teman. Kita cuma berdua, nggak ada lagi yang mau ikut. Karena Rio sama Auto nggak bisa. Karena berat badannya. Terus Daeng nggak bisa karena sedang ada agenda sama tim ahli waris. Terus Bang Iweng alasan kasih. Gak mau ikut. Padahal di rumah tidur doang. Dia udah takut kayaknya melewatin kayak gini-gini, udah merasa tua. Udah takut ya. Jadi kita berdua saja. Oke, langsung. Perjalanan 2 jam lebih dari Parung, kita sampai di Desa Ciasmara. Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Gunung Halimun Salak. Masuknya ya. Oke. Ini kawasan Gunung Halimun Salak. Ini dari pintu masuk pas beli tiket tadi. Kurang lebih perjalanan berapa lama, Bang? Kan lu pernah kesana kemarin tuh. Ya kalau santai, kita bicara santai 2 jam sampai. 2 jam? 2 jam, santai, itu benar-benar santai. Oke. Lanjut nih. Ayo, kita masuk. Ini jalannya masih belum masuk ke area hutan ya? Masih di persawahan. Lewatin jembatan bambu. Padinya mantap banget. Mana, Bang? Di sini gua pakai tour guide ya. Ini tour guide-nya nih. Nih ikan banyak banget itu. Mana? Tuh. Dipeliharain apa gimana nih? Pelihara ya. Iya. Tuh. Oh, mujair nila. Nila merah tuh.
ngap ya. Bilang aja lu istirahat gue ya. Oke teman-teman, dari sepanjang jalan dari pintu masuk ke sini, perjalanannya dan jalurnya tuh masih jalur batu. Ini masih nanjak. Pemandangannya benar-benar view-nya bagus banget. Itu ada tiket gerbang masuk, tapi udah tidak berfungsi katanya, mau dipindah ke jalur sini. Oke teman-teman, ini baru belum ada seperempatnya, tapi udah lumayan kerasa ya, karena gue jarang olahraga juga, lumayan capek. Sepanjang jalan, jalurnya masih sama batu, kita belum masuk ke hutan. Mungkin nanti setelah sini baru lewat jalur sungai kali bang. Oke teman-teman, jadi setelah melewati persawahan, ini sudah di ujung persawahan, kita masuk, masih naik ke atas ke jalur-jalur lereng lagi. Tuh, lumayan keberasa. Bang, istirahat dulu bang. Mau kemana? Istirahat dulu nggak? Sini aja. Oke teman-teman, akhirnya aku sampai juga di kawasan Curug Greweran, karena ini curug pertama yang bakal nanti kita lewati buat naik ke Curug Cikawah, yang katanya di situ banyak apa, air-air yang mengandung belerang atau uapan-uapan belerang yang ada di bawah. Jadi perpaduan antara air dan belerang.
setelah dari curug Weweran ini kita bakal melewati jalur sungai. Dan untuk pertama kalinya kita pasti bakal naik pantai ini. Lumayan tinggi. Ini kita bakal lewat ini. Kita naik atas, Bang. Tangga. Iya. Kita mau istirahat di sini apa lanjut? Istirahat aja dulu. Hah? Istirahat dulu. Istirahat apa lanjut? Istirahat bentar. Ya udah. Keberasa. Nanti kayaknya kita ngopi-ngopinya di sini aja, Bang, pas pulangnya. Oke. Di jalur ini. Alasannya? Hah? Alasannya? Udah aman lah. Aman. Kan kita nggak ngelewatin sungai lagi, Bang. Oh, ini belum setelah dari sini naik lewat jalur sungai semuanya. Sungai semua. Melewati curug Weweran. Ini kita udah naik ke atas. Sepertinya ini jalur sungai yang dibilang sama Kang Marcu. Ini jalannya benar-benar licin karena banyak lumut atau cadas.